Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris MSC, gelar bimbingan teknis perbengkelan roda 2 untuk para pemuda Wajo. Industri otomotif bengkel sepeda motor merupakan jasa dan layanan yang sangat diperlukan oleh banyak masyarakat, sehingga perlu menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan agar kemajuan industri di Kabupaten Wajo menjadi lebih baik. Oleh sebab itulah Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris, melalui aspirasinya memberikan pelatihan bimbingan teknis wirausaha baru, industri kecil dan menengah di Kabupaten Wajo. Beginilah suasana di SMK Negeri 1 Wajo, para peserta pelatihan perbengkelan roda 2 sedang mengikuti pelatihan. Andi Syamsu Alam, peserta bimbingan teknis wirausaha baru industri kecil dan menengah untuk perbengkelan roda 2, mengucapkan banyak terima kasih kepada Andi Yuliani Paris atas aspirasi yang telah diberikan kepadanya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Insinyur Haja Andi Yuliani Paris atas adanya program aspirasi beliau untuk pelatihan ini perbengkelan roda 2 yang berpusat di SMKN Negeri 1 Wajo. Iskandar, selaku tim LO mendampingi peserta perbengkelan roda 2 mulai dari hari pertama dengan materi teori di dalam ruangan, dilanjutkan hari kedua sampai hari keempat full materi praktek. Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada instruktur yang telah memberikan ilmunya kepada para peserta, dan ungkapan terima kasih pula dihaturkan kepada Andi Yuliani Paris, atas inisiasinya terhadap bimbingan teknis untuk diberikan kepada masyarakat Wajo, sehingga mampu memberikan tambahan skill untuk membuka lapangan usaha yang lebih banyak lagi. Kami dari LO ini sangat berterima kasih kepada semua peserta, khususnya juga kepada instruktur atau pemateri yang terus memberikan materinya kepada teman-teman peserta ini. Dan kami berterima kasih kepada Andi Yuliani Paris atas inisiasinya terkait dengan bimbingan teknis ini untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Wajo sehingga mampu memberikan tambahan skill untuk membuka lapangan usaha yang lebih banyak lagi. Untuk pengembangan dunia usaha, Ambo Intang selaku instruktur perbengkelan roda 2 berharap agar kegiatan ini tetap berkelanjutan, agar ilmu yang diterima oleh para peserta bisa terus bertambah, sehingga akan lebih mudah menciptakan lapangan kerja. Saya selaku instruktur perbengkelan roda 2 yang ditempatkan di SMK Negeri 1 Wajo. Jumlah peserta yang ada sekarang adalah kurang lebih 20 orang yang kami bimbing untuk perbengkelan roda 2. Dari mana saja, Pak? Dari beberapa daerah, Pak, kecamatan, dari beberapa desa di Kabupaten Wajo ini, atau alumni-alumni yang tidak ada kegiatannya di luar, supaya bisa membuka lapangan kerja selanjutnya. Harapannya peserta tidak sampai di sini, Pak. Ada kelanjutan ke depan supaya kami katanya yang ikut di sini tidak sampai di sini ilmunya, bisa lebih bertambah, kemudian bisa kita buka lapangan kerja ke depannya. Dan dia memohon sangat bahwa diperhatikan untuk tindak lanjut. Dari SMK Negeri 1 Wajo, Deden Sutera Channel mengabarkan.